Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Deddy Irmawan atau Bang JP. Kali ini saya mau berterima kasih atas rekan-rekan yang sudah menonton video tentang extendable baton, ya, juga tentang posternya. Di video sebelumnya Anda bisa cek di deskripsi atau di link videonya. Oh iya, ternyata banyak sekali peminat dari video-video tersebut, bahkan banyak sekali yang membeli daripada extendable baton. Namun, beberapa orang tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Yang penting bisa dikeluarkan, kemudian dipakai aja sebagai pemukul. Ya, itu adalah sebagian benar. Tapi, kita harus mengetahui ilmunya agar lebih valid dan lebih profesional dalam menggunakan baton, serta tentunya tidak membahayakan sekitar kita. Bagaimana cara kita mengeluarkan draw dan deploy baton yang benar? Mari kita cek video ini, tonton sampai habis. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa cek video kami yang lama karena tentunya pasti bermanfaat. Anda bisa untuk subscribe channel ini agar mendapat update untuk video selanjutnya. Yang pertama kita bahas di sini adalah mengenai tempat menaruh baton. Oke? Tempat menaruh baton ada berbagai cara ya. Misalnya, apabila Anda membawanya tanpa holster misalnya. Ini saya menggunakan holster. Tapi kalau Anda membawanya tidak menggunakan holster, Anda bisa menaruh di saku depan. Saku depan ini kemudian kita tutup seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita seperti ini. Ini tidak terlihat ya dan tidak mencolok ya dengan kita tutupi dengan lengan seperti ini. Oke. Kemudian ada juga yang ditutup taruh di saku belakang. Kalau saku belakang jelas Anda tidak perlu menutupi karena dia sudah di belakang. Ya, sudah di belakang sini. Orang tidak tahu kita bawa apa di belakang. Ya. Tentu saja yang namanya concealed weapon atau istilahnya senjata yang disembunyikan tidak boleh diketahui di awal. Jadi Anda harus bisa menyembunyikan. Teknik pertama adalah teknik menyembunyikan baton Anda. Anda bisa tersaku, masukkan tergantung daripada panjang baton Anda. Yang saya bawa ini adalah sekitar 20 cm atau sekitar 26 inch ya, atau sekitar 64 cm segini. Ini masih bisa ditaruh kantong depan meskipun Anda akan kurang nyaman saat duduk misalnya. Kalau duduk taruh belakang aja kalau sekiranya ada rencana duduk. Ya kan? Ini kalau untuk menyimpan di tubuh Anda ya, nggak bisa disaku celana atau mungkin di dalam jaket atau di dalam bag tas Anda. Kalau Anda punya holster lebih bagus lagi. Seperti ini holster, dia kan benar-benar mengunci di sini, oke? Namun sama aja kalian harus tutup dengan jaket atau dengan sikap body seperti ini. Nah, biasanya kita akan dalam penugasan atau dalam pengamanan kita membawa baton, ya, tapi tidak boleh terlihat sebisa mungkin tidak boleh terlihat dan mengintimidasi ya. Jadi kita harus play secure, safe and fun. Jadi kita nggak boleh terlihat seperti ini. Tapi tetap mudah diakses gitu. Kalau tadi di depan itu akan agak susah kalian ambilnya, oke? Okay? Tapi kalau di sini Anda bisa cepat akses. Ya, itulah fungsi daripada holster. Ya, holster yang bagus, holster tactical itu yaitu yang mudah diakses. Anda bisa draw dengan cepat atau mengambil dengan cepat. Ya, jadi langkah dia langsung bisa mengambil dengan cepat. Oke, okay? Ketika sudah bisa mengambil, Anda akan draw. Oke, sebelum itu Anda lihat posisinya dulu. Apabila Anda lawan, oke, Anda harus bikin jarak dengan menyuruh dia jaga jarak. Ya. Stay calm atau bentar bang, sabar. Sementara kita langsung draw dari sini, ya, mengeluarkan. Baik, sekarang kita masuk ke cara mengeluarkan baton atau kita deploy. Kita buka cara membukanya ya.
ada beberapa cara, tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi Anda sedang apa dan sekitar Anda ada apa, ya kan? Oke. Posisi cara draw atau mengeluarkan pertama, yaitu setelah Anda mengambil dari sini, Anda deploy atau buka ini ke samping sejajar dengan kuda-kuda kaki Anda, ya. Seperti ini. Oke. Di samping, benar-benar di samping, tidak terlalu ke belakang. Oke. Kenapa begitu? Kalau kita deploy-nya itu misalnya ke samping, ya. Mungkin bisa jadi ada kena teman kita yang misalnya support, dia tiba-tiba mau lari, support kita pukul ke samping, atau di samping ada suatu barang, kita bisa memecahkan sesuatu atau melukai seseorang, ya. Kalau ke bawah sejajar dengan kita, nah ini lebih aman, lebih secure, ya. Kemudian kita juga tidak ke belakang, ada teknik ke belakang, ya. Itu kalau posisi Anda aman semua, ya. Khawatirnya yang ada di belakang kita sodok ke belakang, ya enggak, malah kita melukai orang lain atau teman yang harusnya mensupport kita, ya, backup kita. Oke, okay. Ada juga yang secure, dia dari sini dia keluar ke sini. Oke, okay. Dari posisi ini lebih secure juga. Anda tidak akan terlalu ke belakang atau kena orang belakang. Ya, ya, setelah kita belajar cara mengeluarkan baton dengan searah sejajar dengan kaki, sekarang yang kedua. Yang kedua, Anda adalah melemparkan ke belakang. Jadi kita ayun ke belakang, ya. Kita ayun ke belakang, tapi pastikan belakang Anda kosong, safe. Tidak ada orang lain, tidak ada istri Anda, tidak ada siapa bos Anda yang Anda lindungi, tidak ada, ya. Jadi benar-benar safety, nggak ada ini, suruh ambil jarak, mundur-mundur, terus ini baru dikeluarkan, oke. Okay? Caranya dengan kita dorong ke belakang, dan kita sentak di sini dengan ini supporting hand untuk mundur. Oke, okay. Ya, buka seperti ini, Anda bisa langsung hit diagonal maupun secara horizontal. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita buang ke belakang, dan ini lihat, kalau Anda lihat dari kamera, ini hanya sekitar, ini hanya terlihat bulatan aja, padahal ini panjang sekali. Anda bisa juga hit dari atas, pump, ya kan, diagonal juga bisa, dari samping juga bisa dengan perputaran hip Anda. Ya, oke. Okay. Itu adalah cara kedua, yaitu dia dihentak ke belakang. Baik, kita masuk ke cara ketiga, ya. Cara ketiga adalah kita hentak ke samping, ya. Ini adalah baton di tangan kanan saya, kita akan hentak ke samping kiri. Caranya kita hentak seperti ini, ya. Jadi kita akan melakukan pukulan dari sini dan sini. Ingat, jangan lupa untuk selalu menghentak dengan keras sehingga baton ini mengunci dengan sempurna, ya. Tidak. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau Anda menghentak, pastikan hentak dengan keras. Misalnya dari sini, ambil dari samping, langsung hentak. Oke. Nah, lihat. Dia tidak jatuh, tidak masuk. Ini yang benar. Oke. Selain Anda tahu bagaimana teknik draw tadi, kita sudah coba. Teknik satu, dari samping. Teknik kedua, kita buang ke belakang. Teknik tiga, buang ke samping. Oke. Nah, Anda juga harus memastikan hentakannya harus keras sehingga baton Anda mengunci dengan tepat dan bisa dieksekusi dengan benar, ya kan? Kalau Anda tidak membuang dengan hentak, nanti jadi ini mudah masuk, tidak enak untuk kita lakukan serangan maupun pertahanan. Oke, okay. Ya, itu saja mengenai bagaimana cara membuka dan menggunakan baton, ya. Dari teknik-teknik itu dipelajari dulu. Bagaimana untuk kita deploy baton yang tidak membahayakan sekitar kita. Ya, nanti kita akan belajar mengenai teknik-teknik lain, penyerangan, blocking, dan segala macam. Stay tune di channel ini. Oh ya, jangan lupa saya informasikan juga ada baton Vilute tersedia di warna grey. Saya ingatkan kembali, baton Vilute ini adalah baton yang dengan kualitas baik. Anda bisa pesan di JB Production, kontaknya di sini. Tersedia warna gold, silver, and grey. Cepat dipesan karena kuatirnya gak bisa. Stop menipis, jangan tunggu lama lagi. Pesan di JB Production. Silakan Anda like video ini jika Anda suka, dan kemudian Anda bisa komen untuk menanyakan sesuatu yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi. Karena apa? Karena yang kita bahas bakal lebih menarik lagi.
Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.